Ampun Pak Toyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku ya. Jadi ternyata Pak Agus ini apa jenenge, selain pencinta bonsai, ternyata orangnya itu punya bakat terpendam ya, bikin tempat tidur sama meja makan juga. Jadi kita akan review hasil karyanya Pak Agus ini dijual bosku ya, dengan seharga ini tempat tidur di belakang Mas Momon ini dibuat dengan besi ya, besi dilas. Nah, harganya 3.500 sesuai kesukaan warna sampean. Jadi tinggal make aja sampean. Jadi tinggal kayak kasur ngotok. Ini kita akan review. Pokoknya unik. Lokasinya di Kedung Panji juga, dekat rumahnya Mas Momon. Jika minat bisa WA langsung ke Mas Momon. Pokoknya sore ini langsung tak ditinggalin langsung. Udah cukup sekian dari saya. Kok cukup sekian toh? Di vlognya orang cukup sekian. Jadi langsung aja ikuti perjalanan vlog hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke bosku, cikidot. Alhamdulillah hari ini Mas Momon sangat dapat pengalaman yang sangat banyak sekali dari Pak Agus. Ternyata Pak Agus itu tidak apa itu, cuma pencinta bonsai seperti bonsai yang ini gitu, seperti ini bonsai ini ya. Ternyata orang itu pencinta apa ya, kreatif juga. Ini dia rumahnya bentuknya. Rumahnya sangat istimewa. Ini habisnya berapa, kita akan review besok. Ditunggu aja videonya, habisnya berapa kita akan review ya. Ini kita akan review dulu. Ini lho bro, apa aja lagi? Amben nek ngarani apa? Amben nek ngarani wong Jawa, amben dinggih bubuk. Ini ukuran 180 x 2 meter, jadi kesananya 120, kesananya kalau kesininya 2 meter. Nah ini sangat bagus sekali karena ini loh, lihat, sangat istimewa. Ini belum jadi ya, ini masih motifnya seperti ini. Ini kalau sudah jadi, wah dijamin istimewa, dan ini dijamin awet karena ini besinya berapa mili tadi, lupa sama Mas Mul. Jadi sekitar 4 mili atau 5 mili ya, lupa Mas Mul pokoknya. Ini ya, seperti ini. Ini silahkan dilihat, ini besinya seperti ini. Sangat dijamin kuat, kokoh. Jadi harganya ya, satu ini harganya 3.500. Warna menyesuaikan sampean. Sampai minta dikasih warna apa, siap dibikinkan, langsung dicat, hasil dijamin sangat istimintul, sangat istimewa ya. Ini loh kreativitasnya Pak Agus seperti ini. Ini bikinan sendiri, dan kita akan review masuk ke dalam rumah. Tapi kita akan review meja juga. Harganya itu lupa Mas Momon ya, harganya berapa Mas Momon lupa. Sekitar 2 juta 3.500 atau 2 juta kalau nggak salah, 3.500-an ya kalau nggak salah ya. Kita akan review masuk ke dalam meja makan bulat, sangat istimewa. Kita akan masuk ke dalam karena sudah diizinkan Mas Momon masuk ke dalam. Udah langsung aja, ini nek pengen tuku amben bisa hubungi Mas Momon, silahkan dicatat nomor WA-nya Mas Momon, 089 718 685 76 ya bosku ya. Kita akan review masuk ke dalam. Ini bonsai-bonsainya Pak Agus tadi yang Mas Momon review di apa itu, di lelang semuanya ada 80 pot. Lelang diminta ditukar mobil Kijang Innova tahun yang baru. Sudah, kita akan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, kita akan masuk ke dalam. Ada apa aja di dalam? Kita akan review ke dalam, bosku ya. Nah, ini rumahnya. Jadi masih didesain. Wah, masya Allah. Baru pertama kali Mas mau masuk rumah yang sangat istimewa sekali seperti ini. Ini cerita nih bosku ya. Jadi tukangnya Pak Agus dewe yang ngerjain orang dua bikin rumah ini. Jadi mulai dari awal sampai selesai cuma orang dua. Jadi dengan Pak Patkur bos ayami Mas Momon sama Pak Agus rumah ini dibikin. Ini kita akan review. Ini dulu gambar naga-naga, ini karyanya Pak Agus sendiri. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kolam juga di tengah-tengah rumah. Jadi di tengah-tengah ini langsung, jadi ini tidak ada kaca atau apa, nggak tahu. Ini nggak ada bro, nggak ada kacanya, jadi langsung jebol nih langit bro. Jadi kalau hujan turun ke sini ya. Nah, kita akan review ini. Seperti ini rumahnya, sangat istimewa bosku ya. Ini ada ikan-ikan
Wih, jadi kalau mantep, ikannya sangat banyak sekali. Ini ada ikan nila. Ini ada pohon-pohon bonsai ya. Ini kayu bonsai ini bosku ya. Kayu bonsai. Kita akan review meja makannya bosku ya. Kita akan review meja makan bulatnya dengan harga sekitar 3.500. Kalau nggak salah ya, kalau nggak 3.500 ya 2.500. Buat bosku yang ingin membeli ini bisa hubungi nomor WA-nya Mas Momon Vlogmag 089 718 685 7. Mas Momon siap nganter wilayah Kresidenan, tapi kalau lewat online nanti bisa dikirim lewat JNE atau Indah Kur, pokoknya insya Allah bisa dikirim. Diakali lah biaya bisa sampai tujuan. Nih meja makan bulat nih, bisa diputar. Mantap bosku, bisa diputar. Jadi kayak, jadi kalau ditaruh sini sampai di sana, istrinya duduk di sana, kita putar. Beb, aku njeluk panggangnya. Yo nyo. Nah. Bagus sekali bosku ya. Ini karyanya Pak Agus juga. Seperti ini hasil karyanya. Masya Allah. Ih, mantap bosku ya. Kalau nggak salah 2.500, 3.500. Sekitar segitulah, 3.500-an kalau nggak salah ya. Sekitar segitu ya. Tidak mahal menurut Mas Momon, tapi hasilnya sangat cantik sekali seperti ini bosku. Sangat cantik sekali ini buat bos-bos, sultan-sultan bisa dibeli. Ini, oh Masya Allah, sangat istimewa pokoknya Mas Momon. Gumunan Mas Momon. Kilo mejanya, kita akan review mejanya, meja makan bulat namanya seperti ini. Diputar, bisa diputar bosku. Mantap. Iki wis genah awete, gak ana besi kokoh. Besi, besinya ini dibentuk. Ini sangat cantik sekali bentuknya, lungker-lungker. Kejawaan. Sangat cantik sekali bosku ya. Bosku, monggo sultan bisa dibeli. Suhu-suhu, bos-bos, sultan bisa dibeli meja makan bulat seharga sekitar 3.500 kalau nggak salah, kalau nggak 2.500. Pokoknya nanti bisa hubungi WA-nya Mas Momo langsung di 089 718 685 76. Ini bro rumahnya bro, sangat istimewa bro. Ada ikan itu ini tengah rumah lo bro, enak iwae ngumun bro jirune. Masya Allah, bose, sangat cantik sekali. Kapan Mas Momon bisa beli apa aja? Bisa punya rumah seperti ini, istimewa bosku ya. Kita putar biar pengen penonton Mas Momon, biar pengen bikin desain rumah seperti ini. Ini habisnya berapa? Sampean pasti akan tercengang kalau tahu habisnya berapa rumah ini. Kita akan review coba ke depan lagi. Kita akan review bosku ya, ke depan lagi. Kita akan review depan rumahnya seperti apa, kelihatan dari depan seperti apa, dari jauh seperti apa. Ini tingkat bosku ya, ini tingkat depan tingkat. Kita akan review dari depan seperti apa, sampai pasti pengen bikin rumah seperti ini. Silahkan dilihat hasilnya. Nah ini jalan raya, depan jalan raya di desa Kedung Panji, tempat rumahnya Mas Momon. Oke, cedek komen Mas Momon ini bro. Kokohnya rumahnya seperti ini, bangunan rumahnya ini dari depan seperti ini. Ini tampilan dari depan ya, dari depan seperti ini. Banyak bonsai sekali. Ini desainnya sendiri yang ngerjain orang dua aja, Pak Agus sendiri. Jadi yang noto botone sinukangi, wah kuwabeh seandainya ini yang bikin batako sendiri, itu juga yang bikin bata-bata itu loh bro, itu Pak Agus sendiri. Dan ini pintu masuk gerbang utamanya seperti ini. Ini karena dia bikin amben buat tidur tadi, jadi lawangnya ditutup sementara ini, di gerbangnya seperti ini. Masya Allah bro, sangat cantik bro. Di sampingnya ada kolam ikan juga, di dalam rumah juga ada kolam ikan, dan di depan samping rumah ada ini. Wow, ini karyanya Pak Agus sendiri juga.
Wow, mantep bos ya. Kita lihat dari samping bosku ya, dari samping. Dari samping kelihatannya seperti apa, kita lihat dari samping. Sabar bosku, tonton sampai selesai video hari ini. Jangan lupa bantu subscribe juga dan di like. Ini dari samping bosku ya. Wow, mantep bosku. Ini dari samping seperti ini, rumahnya dari samping. Wah, masya Allah. Yaudah, jika video hari ini bermanfaat, silahkan dibantu subscribe, like, dan di-share ke sosial medianya teman-teman ya bosku ya. Ya sudah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya Mas Momon, Momon minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Gini bosku ya, jadi kalau ingin membeli bonsai Pak Agus itu tadi, itu dilelang ada 80 pot dan mintanya ditukar mobil Kijang Innova tahun muda, dan itu tadi amben, ada juga amben karyanya Pak Agus juga, itu dijual sekitar 2.500.000 kalau nggak salah itu tadi ya, itu sesuaikan catnya sampean 3.500.000 atau 2.000.000, lupa Mas Mon, nanti bisa WA Mas Mon langsung ya, hubungi nomor WA nya Mas Mon langsung aja 089 718 685 76, nanti Mas Mon akan tanya langsung ke Pak Agusnya. Ayo dah, bis ngunweh, ampun Pak Toyo.